Shalom, salam bahagia. Renungan malam seiman pada malam hari ini yang ditulis oleh Dr. Kathleen Guntara dan Pendeta Dr. Jonathan Guntara. Judulnya adalah kepura-puraan. Celakalah kamu hai ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Matius 23 ayat 27. Kesaksian terbesar yang mungkin dapat Anda berikan adalah memiliki keberanian untuk hidup dengan penuh kejujuran. Dibutuhkan keberanian untuk menghidupkan kehidupan diri kita sendiri. Sungguh, dibutuhkan suatu keamanan dalam kasih tanpa syarat dari Bapa Surgawi untuk mengakui bukan hanya kekuatan dan keberhasilan Anda, tetapi juga kelemahan dan kegagalan Anda. Dengan melakukan itu, kehidupan Anda akan memproklamirkan betapa hebat pekerjaan Tuhan yang penuh kuasa dan indah itu. Dengan melakukan itu, Anda akan mengalami kedamaian dan kegembiraan yang hanya bisa dihasilkan oleh kebebasan dari kepura-puraan. Kepura-puraan adalah suatu penampilan luar yang dipertahankan untuk menyembunyikan realitas yang kurang menyenangkan, atau sesuatu yang dapat dipercayai begitu sering untuk menutupi kekurangan kita, maka kita mengabdikan diri untuk menciptakan gambaran palsu mengenai diri kita sendiri kepada orang lain. Bahkan kita memakai begitu banyak energi untuk membangun kepura-puraan kehidupan kita sehingga kita mencoba menipu diri kita sendiri. Sering kita mengumpulkan kebanggaan kita dan hanya melihat apa yang telah kita lakukan dengan baik. Sambil mengabaikan dalam hal apa yang kita butuh bantuan, akibatnya kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk menjalani suatu kehidupan yang terpisah dari kenyataan. Nah, kehidupan yang terpisah dari kenyataan ini berarti kita mempunyai kehidupan yang terpisah dari rahmat dan kasih Bapa kita yang selalu hadir dengan nyata. Ayat inti kita di atas jelas menyatakan bagaimana Yesus dengan penuh semangat menegur mereka yang mencoba menghidupkan suatu kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Dengan mengatakan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya Memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Tuhan sangat peduli dengan hati kita. Ia tidak khawatir tentang persepsi ataupun tentang status maupun penerimaan masyarakat. Ia sangat peduli mengenai apa yang nyata. Ia tahu bahwa energi apapun yang dihabiskan untuk membangun suatu kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan adalah energi yang tidak dapat Anda curahkan untuk menerima bantuan. Serta anugerah penyembuhan Tuhan untuk hal yang nyata dan penting. Tuhan merindukan untuk mengenal kehidupan Anda sepenuhnya. Seperti mencintai Anda dengan sepenuhnya. Sebab itu luangkan waktu untuk mengalami kasih dan anugerahnya mulai malam ini. Kiranya hubungan Anda dengan Tuhan merupakan suatu hubungan yang indah, penuh dengan kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.